Terima kasih Anda kembali lagi dalam keajaiban sholat. Dan sebelum Pak Abu memberikan kesimpulannya, selamat untuk Pak Arsyad di Rawamangun, Jakarta Timur yang mendapatkan buku satu set ensiklopedia Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pak Arsyad, terima kasih sudah menghubungi studio kami dan selamat Anda mendapatkan buku ini. Dan untuk pemirsa yang menanyakan tentang Sholat Center, silakan Anda menghubungi kembali ke Metro TV untuk mendapatkan info lebih lanjut tentang nomor telepon Sholat Center dan tempat pelatihannya ada di mana. Pak Abu, kesimpulan, meditasi lebih memudahkan tidak sebetulnya untuk mendapat taraf kehusyuan? Ada perbedaan. Meditasi itu kan berpikir tentang bagaimana mengendorkan pikirannya dan dibantu dengan misalkan ada menggunakan suara. Musik. Itu baru sampai kepada taraf otak. Sehingga ada ukurannya 8 sampai 12 Hz, maka orang itu pada kondisi ya di bawah kondisi alfa, sehingga tenang. Nah, orang yang seperti ini, orang kafirkah, orang tidak kafirkah, ini masih materi. Jadi tenangnya bukan tenang keimanan, tapi tenang yang berasal dari otaknya sendiri. Makanya tergantung, otak itu masih bisa dirubah-rubah lagi. Itu pembahasan akan datang lebih dalam lagi. Ya. Jadi ketika tenang dari Allah, ditanyakan, hanya orang beriman yang dapat. Karena ini urusannya dengan ketuhanan. Ya. Seperti titik ini ya Pak Abu ya. Itu otak manusia itu kan pusatnya kesadaran, pusat ketenangan dan segala macam, pusat emosi. Ya. Dia ada temporal lobes, amigdala, ada korteks dan segala macam. Disitulah orang-orang barat bicara meditasi, bicara otak. Bicara spiritual berasal pada otak, bicara nerve. Ketika otaknya tegang, orang tidak bisa tenang. Ketika pengen tenang, maka diturunkan gelombang otaknya. Itu meditasi. Islam tidak, ruhani tidak. Aspek ini, nah kita bicara lagi masalah tulang tadi, tulang belakang. Bahwa kenapa orang terjepit, karena tekanan-tekanan yang terus menerus. Lihat, orang duduk yang baik adalah ada hubungannya ketika rukuk. Ada satu doa, otak manusia dalam situ adalah hubungan langsung kepada tulang belakang yang berhubungan langsung dengan organ tubuh di depannya. Apabila tulang belakangnya rusak, maka organ tubuh depannya rusak. Apabila kecepit belakang, maka depannya akan rusak. Maka dengan rukuk, maka orang dipelihara oleh Allah. Dengan sujud, otak kita dipelihara oleh Allah. Buktikan, lakukan dengan benar, Anda akan terjawab. Baik. Kesimpulan dari doanya ada. Allahumma laka raka'tu wa bika amantu wa laka aslamtu khashya'a laka sam'i wa basari wa mukhi wa idhami wa asabi. Pak Abu, terima kasih banyak kesimpulan hari ini yang luar biasa. Dan ini menjadi modal kita untuk mempelajari besok, karena topik besok adalah sholat untuk pembentukan karakter, supaya memang sahlah mayoritas negara ini Islam yang sholatnya benar, sehingga karakter kita juga menjadi baik. Terima kasih banyak untuk Anda yang selalu setia dengan keajaiban sholat. Selamat menikmati hidangan berbuka puasa Anda dan semoga Anda menjadi ahli surga kelak. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.